Nama aku Amran. Ini adalah kisah aku yang ingin memulakan hidup baru selepas keluar daripada pusat pemulihan akibat terjebak dengan gejala dadah. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Numpang, bang? Boleh, boleh. Sila, sila. Bukan penagih yang buka keluar tu ke? Itu pasal dia penagih kawasan ni. Tu tu pasal dia dari sini eh. Dia duduk lah situ. Itu pasal. Geli tu. Apa yang nasib aku? Baru nak mula cari kerja dah tak dapat lah. Hina ke aku ni? Macam Amran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dengar cerita kau baru keluar daripada pusat pemulihan. Ah, betul lah tu. Oh, kau okey ke tak ni, Am? Aku tengok kau down je ni. Ada masalah ke? Cuba cerita dengan aku. Mana tahu aku boleh tolong. Sebenarnya dah ni aku memang down dah ni. Pagi tadi aku pergi ke pekan nak cari kerja. Tapi diorang cakap tiada kerja kosong. Aku pun tahu lah disebabkan status aku sebagai bekas pelanggan dadah. Lebih menyakitkan hati aku ialah dia antara dua orang yang mengutuk aku. 2 hours later. Wan, kau tahu tak? Jiran aku yang baru pindah. Cantik gila anak dia. Serius cantik. Ya. Kau tengok. Amran ni tu kan? Haa. Serius dia? Serius lah. Dia dah keluar? Dah keluar. Dia pergi dah. Amran, si penagih. Bila kau keluar? Ha? Semalam. Kau tak puas hati pun dengan dia? Ha? Aku memang tak puas hati dengan dia. Kalau dia ni dah ada penagih dadah. Dan lepas tu, aku tak nak kat kawasan ni ada penagih dadah macam dia. Kau tahu tak? Boy, panas pula. Panas kan? Panas tu. Panas betul lah. Padan kau kau. Jom lah, Mai. Jom. Tak apa, Amran. Ini semua dugaan. Fee, dapat aku kecil kan, Amran? Ha. Abang, ni kan kawasan yang cakap hari tu. Dia nak kerja sini. Ada kosong? Boleh. Ada kosong.